di sini konsep itu lagi mau menceritakan ngomongin soal persahabatan gitu ya. Persahabatan dua orang yang akhirnya hubungan mereka jadi putus gara-gara terjadi sebuah eksiden lah gitu. Di sini kita lihat both of side gitu ya, lihat sisi yang karakter pertama dan karakter kedua gitu. Respon dari masalah itu tiap dari karakternya itu berbeda-beda gitu. Nah, itu respon itulah yang menentukan hidup gitu. Nah, kita bisa lihat di sisi kiri dan sisi kanan gitu. Yang satu ngapain, yang satu ngapain. Pas syuting ya ada kendala, yaitu pas kita mau bikin scene accident beneran kejadian. Jadi pemain kita terkilir lah kakinya gitu, tapi karena komitmen dia ya luar biasa banget gitu ya. Gua really appreciate gitu ya, dia walau terkilir gitu tapi mau usaha terus gitu ya, sampai kita dapetin shotnya gitu. Ya, kita dari Fortune, ceritanya sendiri ini tentang persahabatan. Gimana konflik-konflik persahabatan yang sering kejadian sama kita, yang deket banget sama kita, yang pasti setiap orang yang punya sahabat pasti pernah ada konflik, dan itu kita angkat di TVC Ramadan kali ini. Apa yang atas, nanti aja yang bawah, yang dibutuhin, yang di fans bawah. Bikin yang awalnya temenan, jadi tiba-tiba berantem mungkin, tabrakan yang akhirnya awalnya bersahabat dari kecil, akhirnya tiba-tiba pecah gara-gara hanya satu kejadian, seperti itu sih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk menyambut bulan Ramadan, PT Jarum ingin memberikan pesan moral yang baik melalui TVC Puasa Lebaran. Dan pesannya akan diangkat untuk TVC kali ini adalah tentang persahabatan. Tentang bagaimana kita bisa menurunkan ego, mendamaikan, dan berbesar hati. Sesuatu yang terdengar sederhana, namun sulit sekali untuk dilakukan. Jadi semoga dengan TVC kali ini dapat memberikan inspirasi kepada orang banyak dan menjaga persahabatan. Got it.